Agar kiranya bisa dipercepat sedikit sampai bisa bisa turun di area sedikit kota wajah yang tidak lagi dalam kesempatan bersama adalah M.A.R. Semangat para penonton menyaksikan gelaran ini. Maju. Inilah dia. Kita akan saksikan aksi pembalap terbaik dari Saki 455 JKT ini. Ada M. Alif. Saki 455 Saki Racing Group akan mengawali perjalanan di kelas FFA tapi dengan penjahat sudah bersisi. Inilah dia. Detik poin 8.20. Oh, sedikit banyak ada yang terpindah pada saat. Kita lihat bagaimana apakah mampu melaju lebih cepat daripada M. Halid yang mana kita tahu bersama. Mulai berkonsentrasi, kita saksikan konsentrasi di dekat kita. Usulkati saudara-saudara. Cukup baik. Apakah Deni Apriawan? Siap saudara-saudara. Yang kira-kira mampu mencetak waktu tercepat ini, saudara-saudara. JKB 455 Saki Racing. Sementara hujan mulai turun. Dwi Batang nampaknya juga akan bersiap-siap. Erwin Sredek, konsentrasi. Inilah dia Erwin Sredek, asal Jawa Timur.
kolaborasi antara AJM Official dan Xtreme Eksperimen Racing. Masih berusia 12 tahun yang sudah kemarin menggemparkan di hari pertama ini. Bisa menjadi pembalap tercepat di kelas ini. Ilham Cebong. Ilham Cebong. Yang sekali. Setiawan Jawa Timur, apakah yang mampu menjadi pembalap tercepat di kelas ini, saudara-saudara? Kita lihat. Yeah.
6.768.